الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم وشرف وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berhimpun dalam rumah Allah yang mulia ini. Dapat kita duduk dalam majlis ilmu, tujuannya untuk kita mempertingkatkan kefahaman kita terhadap Islam ini supaya kita semakin mencintai Islam dan semakin kuat beramal dengan Islam dan supaya dapat kita menambahkan kekuatan kepada iman kita, kerana tidak ada satu bekalan dan senjata ataupun perisai yang lebih kuat untuk berdepan dengan pelbagai ujian terhadap iman dan Islam ini melainkan dengan kita menjadikan iman itu sebagai benteng kepada kehidupan kita. Kerana setiap hari kita akan berhadapan dengan dua jalan. Setiap detik, saat dan ketika kita akan diuji oleh Allah dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama, keridhaan Allah. Pilihan yang kedua, kemurkaan Allah. Wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepada hamba-hamba kami itu dua jalan. Satu jalan kebaikan, satu jalan kejahatan, untuk kita buat pilihan. Dalam suratul insan yang tiap-tiap pagi Jumaat kita dengar imam baca tiap-tiap pagi Jumaat, Allah Ta'ala berfirman, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, dan sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, dan sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada manusia itu, hamba kami itu, jalan imma syakira wa imma kafura, sama ada jalan syukur ataupun jalan kufur. Jalan syukur itu adalah dengan mentaati perintah Allah, dan jalan kekufuran itu ialah apabila kita mengingkari perintah Allah, kita tidak melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita berdepan dengan ujian ini. Tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengetahui di kalangan hamba-hambanya siapa yang benar-benar berjuang dan bersabar. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum, dan kami pasti akan menguji hamba-hamba kami. Kita kena bersedia untuk ujian ni. Setiap masa bila kita lalai, kita akan gagal. Kita akan
kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang akan merosakkan kita, menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah Ta'ala kalau kita tidak bersedia. Sebab tu kita hari-hari kena baca Quran dengan memahami maknanya, bertadabbur. Tujuannya adalah untuk kita sentiasa bersedia dengan ujian-ujian Allah. Kerana setiap hari Allah Ta'ala akan uji kita. Dia tidak bermusim, tidak ada waktu yang khusus untuk ujian Allah ni. Setiap detik dan waktu kita akan berdepan dengan ujian Allah. Walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu. Hatta sehingga kata Allah Ta'ala, na'lamal mujahidina minkum, sehingga kami benar-benar mengetahui siapa di kalangan kamu yang benar-benar berjuang dan berjihad. Untuk bila datangnya ujian kami, siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan suruhan kami. Nak melaksanakan suruhan Allah ni, dia kena ada perjuangan. Dia tidak boleh kalau tidak ada kesungguhan. Kesungguhan itu maknanya perjuangan nak melaksanakan perintah Allah. Contohnya perintah menuntut ilmu, Allah Ta'ala suruh kita mengaji ni. Kalau kita tak berjuang sungguh-sungguh, kita ni sentiasa sibuk, tak ada waktu yang tak sibuk. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh berjuang, cari masa jugalah macam mana pun, dan kita paksa diri kita untuk hadir majlis ilmu, dan kita abaikan semua pujukan-pujukan yang lain yang mengajak kita kepada benda lain, hak lebih seronok daripada duduk dalam majlis ilmu. Datang majlis ilmu ni bukan seronok sangat, kan? Kalau nampak tak tertib, tak beradab sikit, Tok Guru jerakah, kan? Lepas tu tabung lalu. Saat yang paling digeruni ialah waktu tabung lalu, kan? Hak ni yang paling tak tahan sekali. Dah lama hari bukan main penat, teruk, letih, kemudian kena keluar duit lagi. Ni semua perjuangan. Hatta na'lamal mujahidina minkum, kami akan uji kamu sehingga kami benar-benar mengetahui siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh melaksanakan suruhan kami. Wassabirin, dan sehingga kami mengetahui siapa yang benar-benar sabar ketika mana disuruh meninggalkan sesuatu perkara, ketika dilarang supaya tidak melakukan perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah Ta'ala ni, dia kena sabar. Sebab kerana larangan Allah Ta'ala ni semua seronok belaka, semua dipersetujui oleh nafsu. Kadang-kadang kita nak meninggalkan satu-satu larangan Allah tu sampai berpeluh-peluh, menggeletar badan kerana nak meninggalkan suruhan Allah dan meninggalkan benda yang Allah Ta'ala larang ni. Payah, susah. Nah, sebab itu salah satu daripada 7 golongan yang Allah Ta'ala janjikan apa, perlindungan dan keselamatan pada hari kiamat, di saat matahari sejengkal di atas kepala. Nah, di saat kegoncangan yang dahsyat di hari kiamat di padang mahsyar, Allah Ta'ala janjikan ketenangan dan keamanan kepada 7 golongan manusia. Salah satunya, وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ إِنِّي أَخَفُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Seorang lelaki yang dipujuk, digoda oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, diajak berzina, kan? Perempuan yang mengajak berzina tu pula cantik, yang kedua duit banyak, dia bagi upah lagi kalau sanggup tidur dengan dia, dia akan bagi duit lagi. Tetapi dijawab oleh lelaki ini, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi nak jawab aku takut kepada Allah Ta'ala itu bukan senang. Kebanyakan orang dia akan jawab, jomlah. Tapi nak jawab aku takut kepada Allah ni payah. Melainkan datang daripada hati yang benar-benar bersabar, sanggup bersabar meninggalkan tegahan dalangan Allah Ta'ala walaupun pahit. As-sabru kas-sabiri, kata orang Arab. Sabar itu seperti jadam, pahitnya pada awalnya, tetapi di akhir, di akhirnya, bila kita bersabar, 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 di akhirnya, fahuwa ahla minal asali, dia akan menjadi lebih manis daripada madu, iaitu nikmat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sebab itulah kita harus memperkuatkan iman untuk menjadi benteng kepada diri kita, selebih-lebih lagi dalam berdepan dengan cabaran di akhir zaman ini. Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa lanabluwa akhbarakum wa lanabluwa akhbarakum. Dan kami ingin menguji apa yang kamu sebut dan apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu sebut dan apa yang kamu ucapkan, kami ingin menguji adakah benar ataupun dusta apa yang kamu sebutkan dan apa yang kamu ucapkan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan iman kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperteguhkan keimanan kita dengan berkat majlis-majlis yang seumpama dengan ini, yang kita sentiasa melazimi diri kita, nah, berjuang, bersanggup susah payah untuk kita hadir majlis-majlis iman yang macam ni. Malam ni kita nak tengok apa yang disebut oleh al-alimul allamatil fahamah Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, di dalam satu kitabnya yang terkenal, Penawar Bagi Hati, iaitu berkenaan dengan pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya, ketahui olehmu bahawasanya takut itu fitrah bagi hati, dan sakit ia dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Dan terkadang adalah takut itu kerana dosa, dan terkadang ada ia kerana mengenal sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua ini lebih sempurna daripada yang pertama, kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah Ta'ala tiada takut ia akan Allah Ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanya sahaja takut akan Allah Ta'ala daripada hambanya oleh sekalian orang alim. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan, barang siapa banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, nescaya sedikit oleh takutnya. Kerana itu bersabda Nabi SAW, anna akhwafukum lillahi ta'ala, artinya aku lebih takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kamu. Kerana adalah Nabi SAW lebih banyak pengetahuannya daripada orang lainnya, dan bahawasanya takut itu satu kelakuan yang dipuji, telah menghimpun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan empat perkara bagi sekalian orang yang takut akan Allah. Pertama petunjuk, kedua rahmat, ketiga pengetahuan, dan keempat redha daripada Allah Ta'ala. Kerana firman-Nya, hudan wa rahmatun lilladzina hum li rabbihim yarhabun, petunjuk dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-A'raf 154. Jadi salah satu daripada ciri-ciri orang beriman, bahawa di dalam hatinya ada mengandungi rasa takut dan gerun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita faham daripada ayat surah Al-Fatir ayat 28. Surah Fatir ayat 28, innama yakhshallah min ibadihil ulama, bahawasanya takut itu datangnya, puncanya daripada ilmu. Puncanya daripada ilmu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut innama yakhshallah, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya, al-ulama, orang-orang alim. Kerana ilmu tu membawa kepada kenal Allah Ta'ala. Sebab itu majlis ilmu ni majlis yang sangat mulia. Sehingga Nabi sebut bahawa jalan kepada majlis ilmu tu adalah jalan ke syurga. Nabi kata apa? Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan menuju kepada majlis ilmu, dia sedang menempuh jalan ke syurga. Mulianya jalan ke majlis ilmu ni, hingga Nabi telah mengumpamakan jalan ke majlis ilmu tu adalah seperti jalan ke syurga. Sedangkan syurga itu adalah kesudahan yang paling baik bagi hamba-hamba yang diredai oleh Allah Ta'ala. Kemuncaklah tu syurga ni. Syurga ni kira yang paling tinggi sekali lah. Dan syurga ni di akhirat besok, ketika manusia dibahagikan oleh Allah Ta'ala, satu akan menuju ke syurga, satu akan menuju ke neraka.
Orang yang berjaya mendapat keredaan Allah, dia akan pergi ke syurga. Orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah, dia akan pergi ke neraka. Syurga ni tempat menerima nikmat, neraka tempat menerima siksaan dan azab daripada Allah Ta'ala. Kan? Hari mudah fahamnya begitu. Jadi ilmu ni adalah jalan yang membawa kita mengenal Allah Ta'ala. Sebab tu dia dipanggil jalan ke syurga. Sebab tu kadar rasa takut dalam hati manusia, kata syekh kita, mengikut kadar pengetahuannya. Semakin banyak dia mengenal Allah, maka semakin dia takut kepada Allah. Tapi kalau ilmu dia sikit, sikit kenalnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sikitlah takutnya kepada Allah. Kerana takut kepada Allah ni adalah merupakan pintu segala kebaikan. Ra'su kullu hikmatin makhafatullah. Pintu bagi segala kebaikan itu adalah takut kepada Allah Ta'ala. Kita jadi semangat beribadat kerana takut kepada Allah. Kita jadi semangat melaksanakan amal soleh kerana kita takut kepada Allah. Kita jadi bersemangat melaksanakan perintah Allah walaupun payah dan susah kerana kita takut kepada Allah. Khusyuk beribadat kerana takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah ni merupakan benteng dan perisai untuk menyelamatkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kalau dalam hati tak ada rasa takut pada Allah, maka kita akan terjebak dengan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi penting, sifat takut ni penting. Sebab tu Nabi mewajibkan kita menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan oleh Nabi ni ilmu ni lah, ilmu agama ni. Ilmu yang boleh menimbulkan rasa gerun kepada Allah Ta'ala. Tapi hari ni sayangnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ilmu-ilmu yang macam ni semua diabaikan. Dan tak diambil berat, tak diambil perhatian. Hari ni keluar keputusan SPM, kan? Bukan main berdebar-debar lagi hati mak ayah ni. Takut anak tak lulus, takut anak tak cemerlang. Pertama kerana malu pada kawan-kawan kalau anak tak cemerlang ni, kan? Dia jadi satu agenda besar, kan? Sedangkan yang lebih besar, yang lebih mustahak ialah kita harus berfikir besok kita di akhirat macam mana nasib kita, kan? Mak ayah hari ni bila anak-anak tak cemerlang SPM ni, takut anak-anak tak dapat kerjaya masa depan yang cemerlang. Macam mana nak dapat kerja yang bagus, kan? Kalau tak dapat kerja yang bagus, nak hidup macam mana? Kadang-kadang yang duk fikir macam ni, ni orang-orang cerdik, orang yang rasa dia cerdik. Orang cerdik pun tuan-tuan, kalau cara fikir macam ni, bodoh. Tak dipanggil cerdik gitu. Orang yang cerdik ni, dia fikir macam mana? Rezeki ni Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala bila bagi rezeki, tak bekerja pun dapat rezeki. Tuan-tuan tak percaya? Percaya tak percaya? Bahawa tak bekerja pun boleh dapat rezeki. Kan? Percaya sungguh ke ni? Ha? Jangan tipu. Tipu ni sifat munafik. Kadang-kadang pergi haji 3 kali, umrah 10 kali. Masalah ni pun tak selesai. Bahawa rezeki ni Allah Ta'ala bagi. Syarat nak dapat rezeki memang disuruh bekerja. Tapi tak semestinya kalau tak kerja, rezeki tak dapat. Kan? Iman yang paling tinggi ialah iman orang-orang yang betul-betul bulat tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah. Ini mula-mula sekali. Hak persoalan disuruh bekerja untuk mendapatkan rezeki itu yang kedua. Tapi asasnya ialah disuruh supaya apa dia? Bergantung pula kepada Allah. Akan masuk syurga suatu kaum, dalam sahih Imam Muslim, akan masuk syurga suatu kaum yang hati mereka itu seperti burung, kata Rasulullah. Akan masuk syurga suatu kaum yang hati mereka itu seperti hati burung. Nabi suruh kita belajar daripada burung. Burung ni keluar pagi-pagi, terbang pagi-pagi, keluar dari sarang dia, tembolok dia kosong.
bulat tawakal dia kepada Allah. Dan bila balik di waktu petang, penuh tombolok dia, diisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia keluar pagi-pagi itu bulat, bulat pergantungan dia kepada Allah Taala, yang dia harap kepada Allah. Dan dia balik di waktu petang, Allah Taala mencukupkan rezekinya. Nabi kata akan masuk syurga suatu kaum yang hatinya seperti hati burung. Itu yang paling asas, bahawa rezeki ini Allah Taala bagi. Kan? Ha, ada kawan saya seorang, tempat saya tumpang duduk di Kuala Lumpur ni, kereta dia Alphard sebiji, Starrex sebiji, tu saya pinjam sebiji yang kat luar tu, WW300 tu, kereta besar semua lah kira. Sekolah tahfiz ada lebih kurang 30 orang lebih, orang pelajar. Duduk di bang, dua banglo besar di taman Zoo View Ulu Kelang tu. Hak atas tu orang beri, duduk cuma, hak bawah sewa RM2,500 sebulan. Seminggu dua ni duk mengadu ke saya, kawan-kawan hak rapat-rapat ni sibuk duk sebut kata dia makan duit sekolah. Sebab kawan-kawan duk kira kos dia, overhead tiap-tiap bulan mesti ada paling kurang RM20,000. Tapi kerja tak ada. Kerja dia bangun pagi-pagi, gerak budak-budak bangun semayan tahajud, mengulang Quran, tasmi' budak hafal Quran. Lepas tu, selawat, meratib, zikir, baca hizib, orang panggil jemput pi khatam Quran 30 juzuk pergi, orang panggil buat maulid, qasidah pergi, kerja apa satu tak ada. Tapi, kalau kira-kira kena ada RM20,000 sebulan. Ni kawan-kawan semua, mula dah, duk petikai, asas sanksi, datang su'udzan, sangkaan yang jahat. Ustaz ni mesti makan duit sekolah, mesti ambil duit sekolah. Kan? Ha, saya kata jawab ginilah ustaz ke kawan-kawan yang tahu tu. Rezeki ni Allah bagi. Bila Allah Ta'ala bagi, bukan mesti melalui bekerja. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, lebih-lebih lagi ente duk buat kerja agama. Kan? Jaga budak-budak hafal Quran, sudah tentu lebih mendapat jaminan rezeki daripada Allah. Ini masalah orang hari ini. Dengki dia tu tak kena cara. Hasad dia kepada orang-orang yang buat kerja agama ni. Tuan-tuan sekalian, memanglah orang dengki, tak ada kerja apa pakai kereta besar. Dan yang dia kerja macam nak mampus, patah tulang belakang buat kerja pagi, petang, siang, malam, tak boleh pakai kereta besar. Memang dia dengki lah. Tengok-tengok ustaz-ustaz buat kerja agama pakai kereta besar. Ustaz Azrul Hakim bela itik je pakai kereta besar. Dengan bela kambing pakai kereta besar. Contoh gitu. Mula dengki. Ha, dia kalau boleh nak tengok ustaz-ustaz ni, kalau boleh biar pakai kereta yang, kalau nak pergi ke Perlis tu daripada Kuala Lumpur sampai Tan Tapah tu lekang habis segala pintu segala apa. Ha, kalau boleh ustaz-ustaz kena gitu, baru dia panggil tawadhu' lagi zuhud mengikut kepala otak dia lah. Ha, tuan-tuan sekalian. Ha, ni ustaz lah. No? Ha. Sebab itulah bila dalam hati itu ada ilmu, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka mengikut kadar ilmu itulah manusia itu, seseorang hamba itu akan takut kepada Allah. No? Akan takut kepada Allah. Maka bila dia tidak mengenal pada Allah Taala, tak kenal Allah, maka dia akan berani untuk menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita tengok ramainya manusia yang berani menentang Allah Taala. Sebab apa? Sebab apa? No? Fir'aun ni tak usah cerita lah. Lama sangat dah Fir'aun ni. Allah Ta'ala dah sebut abadi ke dalam Quran cerita Fir'aun ni bangun menentang Allah Ta'ala. Bukan takat bangun menentang Allah. Bukan takat dia suruh buat tangga. Dia nak naik ke langit, dia bawa anak panah. Dia nak tengok Tuhan Musa. Kan? Dan dia bawa anak panah tu sebab dia nak, dia nak panah Allah Ta'ala. Dia nak bunuh Allah Ta'ala. Apa dia ayat Quran? Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna khalfaka ayah. Sadaqallahu al-azim. Dan pada hari ini Fir'aun, aku selamatkan kamu. Kan? Waktu dia tenggelam, masa dia kejar Nabi Musa tu, aku selamatkan kamu bi badanika, dengan badanmu. Litakuna khalfaka ayah, supaya kamu menjadi contoh kepada orang yang datang kemudian daripada kamu.
Saya baru balik Mesir minggu lepas. Cuma saya tak pergi tengok. Kan? Hak lain pakat pergi belakang. Adalah 2-3 orang yang jadi pengikut setia saya tak pergi tengok. Kan? Mereka semua nak pergi tengok piramid. Dia kata, ustaz, kalau mari Mesir ni tak pergi ziarah piramid, macam tak datang Mesir. Saya pula, piramid ni tempat yang dilaknat oleh Allah. Tak berani pergi saya. Tak, takut nanti sampai-sampai di piramid, puak tu ajak buat tahlil. Nanti. Kan? Ha, kalau kira puak ni, puak cak kapal layar ni. Ha, nanti dia kata, kita buat tahlil sikit lah, ustaz. Oh, berat lah. Kan? Jenis payah jenis bengong ni. Dia kira tahlil Yasin. Puak ni dengan Yasin dengan tahlil ni macam kentut dengan tai lebih kurang. Dia punya perumpamaan dia tu. Tak kira. Tuan-tuan sekalian. Kan? Ada 8 ekor Firaun dalam disimpan dalam muzium di Mesir tu. Bukan takat seorang, 8 ekor. Kalau seekor boleh tahan, 8. Dan nak tengok kena bayar. Zaman saya mengaji dulu kena bayar 45 pound Mesir. 45 genih Mesir. Kan? Ha, dahlah kena laknat. Nak tengok dia kena bayar pula. Kan? Tuan-tuan sekalian. Supaya menjadi tauladan kepada orang yang datang kemudian. Ini dia. Kesan engkau menentang Allah Ta'ala. Patut hari ini kita tengok ramai orang yang berani menentang Allah Ta'ala ni sebab pengetahuan dia tentang Allah tu sedikit ataupun tak ada langsung. Walaupun dia mengaku bahawa dia Islam. Tadi saya keluar daripada kereta, saya kelang kabut nak pergi, saya nak terkencing. Saya ni jenis kencing kerap, kencing manis. Kan? Sejam kadang-kadang sampai 3 kali kencing. Alhamdulillah. Jangan pula pakat beratok nak jual ubat pula kat jari. Mana murid ni dia bukan dengar ustaz penyakit ada dia nak jual ubat. Bagi free kita terima. Ada seorang dia tahan. Dia kata, ustaz ni ada satu masalah. Kita ingat kot masalah nak mati ke apa kan? Dia kata tadi ada. Dia kata saya tanya seorang pegawai JAKIM. Kan? Kasim Ahmad dengan siapa seorang lagi? Ha? Ah, Mahathir. Ha. Apa sebut nama gitu tak elok tu. Ha. Kalau dua orang ni mati, macam mana jadi? Kata dia. Kalau dua orang ni saat sekarang ni mati, macam mana jadi? Pegawai JAKIM tu kata, apa dia? Kalau dia mati, mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Kan? Ha. Maka jawapannya betul. Semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Tapi sebelum dia masuk syurga tu, sebelum dia masuk syurga tu, tidak ada orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah daripada la ilaha illallah, melainkan akhirnya dia akan masuk syurga. Kan? Pasti akan masuk syurga. Ini jaminan Nabi SAW. Tapi sebelum dia nak masuk syurga, maka dia kena selesaikan dengan Allah Ta'ala daripada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan tu. Maka nak menyelesaikan dosa dan kesalahannya tu mesti masuk satu tempat namanya apa? Kalau kita buat salah dunia, masuk apa? Masuk penjara. Kan? Kalau kita buat salah dan kita tidak bertaubat dari salah kita di dunia, kita balik ke akhirat besok, kita akan masuk tempat yang Allah Ta'ala siapkan untuk hamba-hamba yang buat salahnya. Nama tempat tu apa? Neraka. Masuk juga neraka. Allah Ta'ala kata, okeylah, hang masuklah 45 hari. Sebelum nak masuk syurga, hang masuk neraka 45 hari. 45 hari pun padalah. Sehari sama dengan 1000 tahun. Kena 5 hari, 5000. 5000 tahun. Kalau Allah Ta'ala kata, tak apalah, sebelum hang nak masuk syurga, hang masuk dulu neraka 10 tahun. Allahu Akbar. Tak boleh bayarlah, tuan-tuan sekalian. Kali dengan 1000. Satu hari bersamaan dengan ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari menyamai 1000 tahun di dunia. Jangan ingat kata buat jahat, buat jahat, buat jahat, akhir sekali la ilaha illallah terus masuk syurga. Ah, senang gitu. Syurga bukan hak pak saudara kamu. Dia ada syarat dia. Sebab itu akan ada 70,000 daripada umat Nabi yang akan masuk syurga tanpa hisab. 70,000 aja. Sehingga kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
70 ribu tu lebih kurang apa? Satu bekah besar gandum digenggam segenggam daripada bekah yang besar itu. Maka segenggam itulah yang akan masuk syurga Allah Ta'ala. Tanpa hisab. Yang lain pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada sekecil-kecil perkara hinggalah yang kesebesar-besarnya. Sebab tu bila kita belajar tentang semua ni, kita tak akan berani menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu para alim ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah kerana mereka kenal Allah. Dan yang paling takut kepada Allah, kata syekh kita ni apa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi lah yang paling kenal Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi berdiri sampai pecah tumit. Kerana takutkan Allah Ta'ala. Bahkan pernah Nabi sembahyang daripada isyak sampai subuh hanya mengulang satu ayat sambil menangis. Dari isyak sampai subuh sembahyang sunat hanya ulang satu ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau engkau menyiksa mereka itu umatku, mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Engkau berhak untuk menyiksa mereka kerana mereka adalah hamba engkau. Wa in taghfir lahum, tapi kalaulah engkau ampunkan mereka, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pengampun lagi maha pengasih. Nabi nak minta Allah ampunkan umat, tapi dengan bahasa yang halus, guna ayat Quran. Kerana maksud Nabi tu nak minta Allah Ta'ala ampunkan semua, semua umat. Satu hari Sayyidina Aisyah minta Nabi doakan dia. Nabi pun angkat tangan, Allah maghfir li Aisyata ma taqaddamat wa ma ta'akharat. Ya Allah ampunkan dosa Aisyah, apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia akan lakukan. Merah muka Aisyah ni punya seronok didoakan Nabi macam tu. Nabi pun bertanya, wahai Aisyah, seronokkah kamu dengan doa saya tadi? Jawab Sayyidatuna Aisyah, inilah hari yang paling bahagia untuk saya ya Rasulullah. Maka apa jawab Nabi? Ya Aisyah, sesungguhnya inilah doa saya tiap-tiap malam untuk seluruh umat saya. Waktu saya bangun bermunajat kepada Allah, saya minta Allah Ta'ala ampunkan umat. Saya minta Allah Ta'ala rahmati semua umat. Sebab Nabi paling kenal Allah Ta'ala. Sebab tu berdiri sampai pecah tumit, bengkak betih. Bila Aisyah kata, apa manfaat kamu buat macam ni ya Rasulullah, kamu sudah diampunkan semua dosa kamu. Nabi jawab sikit aja, afala an akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa Nabi nak jadi hamba yang paling bersyukur? Sebab Nabi paling kenal Allah Ta'ala. Sayyidina Amru bin Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Amru ibnul As radhiyallahu anhuma. Pada malam pertama dia berkahwin. Ingat lagi malam pertama? Tak ingat dah. Kahwin semula. Sebut kahwin semula terus tunduk. Tak padan dengan jambang tebal. Penakut. Ada di atas remoknya. Ada. Alhamdulillah, minta maaf yang di atas. Kalau saya tak tahu, saya tak sebut juga. Kan? Tapi ni kroni punya pasal. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Sayyidina Amru, Sayyidina Abdullah bin Amru ibn al-As, pada malam pertama dia berkahwin, dia bermasuk dalam bilik bagi salam. Assalamualaikum. Isteri duduk bersimpuh tak katih. Malam pertama. Kan? Duduk bersimpuh tak katih, tunggu suami. Isteri dia pun jawab, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Sila masuk bang. Dia pun masuk. Masuk, dia kata pada isteri dia, sebentar, saya nak semayang. Dia nak semayang dulu. Kalau kita, kita terkam macam rimau nampak pelanduk. Kan? Betul tak, Ji? Oh, angguk dagu ni sampai ke dada, rapat. Kan? Bersungguh je. Kan? Jadi, dia kata, tunggu, saya nak semayang. Dia pun Allahu Akbar. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sampai subuh. Dari isyak tu, lepas isyak tu, sampai subuh. Semayang dua rakaat. Terlupa isteri. Punya lazatnya bermudajat dengan Allah Ta'ala. Sampai lupa isteri. Kita ni punya kelang kabut bergomoy dengan isteri ni, sampai tak semayang subuh.
Beza kita dengan orang-orang yang kenal Allah, menyebabkan hati mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbezaannya. Sebab tu Nabi lah yang paling takut kepada Allah, kerana Nabi kenal Allah Ta'ala. Bila tak kenal Allah Ta'ala ni tuan-tuan, jadi macam Fir'aun lah lah sekali. Fir'aun tu mengaku Tuhan. Sebab tu perangai-perangai Fir'aun, Allah Ta'ala sebutkan Fir'aun dalam Quran supaya kita mengenal perangai Fir'aun tu. Fir'aun tak ada dah. Fir'aun ada lagi zaman sekarang? Tak ada. Tapi perangai Fir'aun ada sampai kiamat. Perangai Abu Lahab akan ada sampai kiamat. Orang-orang seperti Luqmanul Hakim, tempat kita meminta nasihat, tempat kita mengambil pelajaran dan pedoman, akan wujud sampai hari kiamat. Kita ada mesti ada orang yang kita sentiasa mengambil nasihat daripada dia. Para masyayikh kita, guru-guru kita, yang kita datang bersila dalam majlis mereka semata-mata untuk mereka siram hati kita ni dengan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar segar. Tuan-tuan duduk di surau taqwa ni beruntunglah. Kenapa? Sentiasa dikunjungi oleh para ulama-ulama yang rabbani. Kan? Dan tuan-tuan kena selalu doa kepada Allah, kunjungan ulama ke tempat tuan-tuan ni biar jangan putus. Pasal di akhir zaman ni payah nak cari penuntut ilmu yang pergi cari tok guru. Maka di zaman ni, bila orang-orang alim rabbani datang berziarah ke tempat kita, kita patut syukur kepada Allah Ta'ala. Kan? Kerana mereka ni pewaris para Nabi. Kan? Kita ni tuan-tuan, kalau duduk sibuk nak dengar ceramah dengan kuliah motivasi, tak selesai. Islam ni kalau semangat semata-mata, tak ke mana. Sebab Islam ni dia mesti dengan tafaqquh dan talaqqi dan ta'allum. Baru kemah agama tu. Kalau setakat kita nak mari suka dengar hak ceramah-ceramah, kuliah-kuliah, hak semangat, motivasi semata-mata, dia tak ke mana. Ceramah ni tuan-tuan, dia tak akan tahan lama. Sebab dia tak ada benda nak bawa balik. Tapi kalau kita mari duduk depan tok guru, depan ulama, dia buka kitab dan sebagainya, ha? Ini bermanfaat untuk kita. Tu kena reti. Bukan kata saya tak setuju dengan kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, hak jenis motivasi ni. Hak tu pun perlu juga untuk nak tiup semangat kita ni. Ada orang dia tak suka langsung hak jenis ustaz-ustaz, jenis ceramah motivasi, kuliah motivasi. Dia tak suka langsung. Dia tak boleh ni. Ni tak ikut kaedah tok-tok guru para salaf. Oh, salah sangat lah. Kan? Ada jenis tak suka gitu. Tak boleh. Dia kena ada apa? Dia kena ada al-jam'u baina al-qadim as-salih wal jadidin nafi'. Ini kaedah penting yang disebut oleh siapa? Ha? Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadawi, yang mengasaskan apa? Nadwatul Ulama Lucknow, India tu. Kan? Tempat Mufti Kedah Syekh Badruddin pergi mengaji, tempat Ustaz Fahmi Zamzam mengaji. Kan? Yang ada An-Nadawi, An-Nadawi belakang tu semua keluar dari situlah. Kan? Di antara kaedah yang sangat penting yang disepakati oleh ulama, kaedah tu betul, apa dia? Al-jam'u baina al-qadim as-salih wal jadid an-nafi'. Menghimpunkan di antara cara lama. Cara lama, al-qadim as-salih, cara lama yang bermanfaat, wal jadid an-nafi', dan perkara baru yang berguna untuk menguatkan agama. Gabung dua kaedah ni, agama jadi kuat. Kan? Hari kena terima dalam agama. Ada orang ni tak nak terima langsung, tak nak pakai langsung cara kuliah ceramah motivasi ni. Dia nak kira mengaji kitab aja. Kan? Bila ustaz-ustaz mari kuliah ceramah hak style motivasi, dia tak nak datang. Dia tadi bukan cara salafus soleh. Kan? Tu kita orang tak reti, payahlah. No? Kan? Dia kira cara dia aja yang betul. Hak ni pun bid'ah gak. Kan? Hak ni pun namanya apa? Bid'ah juga dalam agama. Orang kena pakai dua-dua sekali. Baru manfaat untuk agama. Kan? Kalau kita nak pakai cara dulu semua. Orang sekarang buka sekolah, buka pondok, buat bangunan batu apa semua, susun asrama bagi elok. Ni mana bukan cara salah ni. Salah semua mengaji dalam masjid, tidur dalam masjid. Kan? Balik pada cerita kita. Lepas tu hari ni kita tengok, ramainya manusia yang tidak kenal Allah Ta'ala, yang tidak takut kepada Allah, ni menentang Allah Ta'ala. Ni sehari dua ni, konsert celaka di Bukit Jalil tu.
takkan nak pergi konsert baik. Tentu kena pergi konsert apa? Ha? Kuat sikit. Ha, konsert celaka. Ha. Ataupun lebih sedap lagi kita sebut kata apa? Konsert Dajjal. No? Ha tu. Yang berlaku tu. Hebatnya acara syaitan ni tuan-tuan. Dia tak perlu kempen yang luah-luah. Senyap-senyap tak bunyi. Tapi yang datang 85,000. Betul tak? 85,000. Depa buat istimak 3 hari 3 malam. Di Bukit Jalil. Istimak 3 hari 3 malam. Macam mana cerita ni boleh pecah? Tuan-tuan sekalian, bila ada orang mati. Mujurlah alhamdulillah ada mati tu. Karena bila ada hak yang mati tu menyebabkan orang pakat tahu ni acara syaitan ni. Tuan-tuan baca hadis berkenaan dengan Dajjal. Baca bagi habis. Banyak dalam Sahih Muslim. Dekat nak keluar Dajjal ni tuan-tuan, dia akan berlaku dahaga yang amat sangat. Dahaga ni dua makna, kata ulama. Pertama, dahaga kerana kemarau, tidak ada air. Yang kedua, jiwa yang kosong daripada pengisian. Pada waktu inilah datangnya Dajjal. Seperti yang kita sebut di awal kuliah kita tadi, setiap hari kita akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan dua jalan. Jalan yang mendatangkan keredaan Allah, jalan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dan kita kena buat pilihan. Dajjal pun begitu. Kan Nabi kata dalam hadis, di tangan kanan Dajjal itu syurga, di tangan kirinya neraka. Dan ketahuilah bahawa syurga Dajjal itu neraka bagi orang mukmin, dan neraka Dajjal itu adalah syurga bagi orang orang mukmin. Yang Dajjal kata syurga tu adalah neraka bagi kita, kalau kita pilih. Dan yang Dajjal kata neraka tu adalah syurga bagi kita, dan kita kena pilih neraka yang dibawa oleh Dajjal itu, baru kita akan masuk syurga Allah Ta'ala. Yang berlaku di Bukit Jalil itu adalah syurga, neraka yang disangka syurga. Salah seorang yang mati itu orang Perlis, negeriku yang ku cintai. Wah, Padang Katung. Mati. Saya tengok dia punya gambar borang waktu dia minta nak masuk Unimed tu. Muka main bertudung, pakai kot tudung. Tapi gambar waktu dia mati tu, pakai cap, pakai baju sekerat, rambut free hair lah. Kan, takkan nak pergi konsert pakai tudung labuh kot. Pakai jubah lilit serban bubuh syal atas bau, bawa tasbih nak pergi konsert. Istimak 3 hari 3 malam. Takkan nak pakai macam tu. Dia bagi tahu dekat mak dia. Isteri saya sembang dengan pensyarah dia. Dia bagi tahu dekat keluarga dia, dia nak datang Kuala Lumpur ni sebab nak hadir reunion kawan-kawan lama sekolah menengah Tun Fatimah. Dia dulu mengaji sekolah Tun Fatimah. Datang KL ni sebab nak hadir reunion kawan-kawan lama. Sebab tu mak ayah dia tak percaya apa yang berlaku kepada dia. Jaga tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita ni. Kan? Tak kira laki-laki, tak kira perempuan, jangan percaya dia bulat-bulat. Macam filem tu lagi, Piramli buat tu, yang Mahmud Jun berlakon tu. Yang dia berlakon nak pergi keluar dengan syarahan agama, bawa dengan buah tasbih semua cukup. Cerita apa? Pak Maun. Pak Maun. Cerita apa? Tak ingat lah. Doremi. Itu yang Doremi. Nampak peminat sini. No? Kan? Bawa dengan tongkat, pakai kot keplekat, songkok hitam. Mana tasbih? Mana tasbih? Tanya bini dia. Bini dia kata nak buat apa pun tasbih? Boleh juga berzikrullah. Sementara menunggu syarahan Nabi. Keluar daripada rumah tuan-tuan, tukar pakai seluar Yankee, baju tangan sekerat, ni dia. Dia punya dahsyat lah. Dia punya layan tu. Kan? Cerita budak tu macam tu lah, dia mari nak hadir, kata dia beritahu mak ayah dia nak hadir reunion sekolah lama. Tengok-tengok tu dia ada pergi istimak 3 hari di Bukit Jalil. Mati tuan-tuan. Kalau mati tu tengah music duk berdetup dengan dah dadah dah overdose, mabuk lagi. Tu tak tengok gambar tersebar dalam Facebook hari ni. Gambar tapak tempat berlangsungnya konsert tu. Tin arak, botol arak, kondom.
terang-terang di kotak kondom tu adalah tertulis di situ acara konsert tu. Kan? Ha, nak buat apa kondom tu? Bukan buat belon, buat cecah TO. Adilah. Kan? Mutai. Nak buat apa ni? Nak buat cecah TO ke mak aku? Tuan-tuan. Siap dengan supply kondom. Ha. Penaja utama apa dia? Ha? Maidin dan kasbah arak tu. Memang ada arak lah. Dan tuan-tuan ingat nak bergoyang daripada petang 6.30 sampai 12 tengah malam, tak berhenti bergoyang tu. Kalau tak disupport oleh dadah, boleh bergoyang ke? Dia masuk konsert tu kan masuk warung. Dia masuk-masuk tu dengar muzik aja bergerak apa dah? Bergerak tu 5-6 jam. Kalau tak dibantu oleh dadah nak bergerak macam mana? Di tengah anak-anak muda dahagakan pengisian jiwa yang kosong. Nah? Kerajaan pergi buat program tu. Tu program kerajaan. Tapi yang di-highlightkan hari ni Maidin tu lah. Hak sebenarnya program tu di bawah Kementerian Pelancongan. Dapat geran kerajaan. Berapa juta saya pun tak tahulah. Yang pandai siasat, siasat lah. Berapa juta dapat geran. Dan dianjurkan oleh Kementerian Penerangan. Kementerian apa? Pelancongan. Menteri yang berkenaan dia boleh jawab. Dia kata apa? Dia kata itu salah orang. Yang mati tu, itu salah mereka. Siapa yang suruh mereka makan dadah lebih? Siapa yang suruh mabuk lebih? Itu salah mereka. Kita kena fikir positif, jangan fikir negatif saja. Fikirlah positif sama. Betapa banyak pendapatan negara yang berjaya kita jana. Malaysia akan jadi hub music dunia. Kita orang Islam nak berbangga ke Malaysia jadi hub music dunia? Kita akan berbangga kalau Malaysia itu jadi hub ilmu dunia. Ulama berkumpul di sini, ulama berhimpun di sini, orang soleh datang sini. Anak-anak muda kita, anak-anak yang berkualiti keilmuan dan ketakwaannya. Kalau orang yang bukan Islam, walaupun kafir, tapi akhlak cantik orang Malaysia. Kalau yang Islamnya, kita nak apa? Imannya, takwanya, keilmuannya, solehnya, dekatnya dengan Allah Ta'ala. Kepala otak dah berpusing, mabuk daun ketum. Menteri ni. Ada ustaz-ustaz kita, tuan-tuan dia kira bilang tasbih je. Benda ni pun dia tak ulas dalam kuliah. Dia tak boleh, ini politik. Ini bukan politik, ini amar makruh nahi mungkar. Tuan-tuan dapat ni? Menteri ni jawab. Sebab tu bila iman tidak menguasai hati, nak datang mana rasa malu kepada Allah Ta'ala? Rasa takut dan gerun kepada Allah. Oh dahsyat tuan-tuan. Kan? Saya tu budak-budak ramai. Kan? Dia buat pekat buat mari lah tunjuk ni ustaz video promo waktu lepas. Saya kata ni sejak bila buat ni? 2011 lah. 4 tahun dah. Ni nak buat pula bulan 4 ni. Nu di mana? Spang. Apa nama konsert tu? Kalau si? Ha? Color of Life. Betul kata tuan-tuan. Dia masuk kali pakai baju. Dia semua kena pakai color. Kan? Termasuk Angry Bird kita tu. Berlainan color. Entah masuk tu jumpa ustaz. Ustaz punya color biru. Jumpa Sanusi pula color merah. Jumpa Haji tu pula color hijau hitam. Huh kata hebat color ustaz tu. Ni kalau tak cerita sampai tertera tu bukan nak reti. Dah lebay-lebay semua ni. Semua ni kerja zikir dengan selawat aja. Kalau tak cerita sampai tertu tuan-tuan sekalian, dia tak tahu, dia kata biar pilah puak tu nak buat konsert macam orang pelih lah. Semar dengan Ustaz Adni 2-3 malam sudah. Hari apa semar Ustaz Adni? Hari Selasa baru ni. Ustaz Adni pergi ada pengajian kitab Talaqi Qatlul Ghaisiyah tu di Matin tu. Dia pun ada, saya pun ada. Sudah tu semar. Cadang nak main pingpong. Maklumlah kan Ustaz-Ustaz ni kan. Riadah dia begitu-gitu lah. Dia lah saya tak juga. Saya ni riadah dengan makan baru berpeluh. Saya dengan Datuk Zainal lebih kurang sama. Jenis riadah berpeluh kerana makan dia. Ah, dia pun nampak duk peluh baru buka puasa tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dia sembang Ustaz ni. Dia cerita orang kampung dia. Orang kampung dia hak jenis cak kapal layar. Tahu cak kapal layar?
Tahu tak? Ha, macam bomoh tu lah. Bomoh tikar terbang tu. Dia pun cakap kapal layar juga. Kan? Ha, dia kata lah. Dia kata. Bila kita nak sebut ni masalah konsert ni, orang kampung ni dia boleh sebut. Dia kata apa? Dia kata kita yang mereka tu pergi buat konsert di Bukit Jalil. Bukan nak suruh jadi macam tu. Buat tu nak buat benda lain. Untuk nak dapatkan duit. Ini orang kampung. Orang kampung yang jenis tengok TV. TV 1, TV 2, TV 3 dan 108. Itu yang dia tahu pun. 108 tu tahu. Cerita apa? Bollywood, Hindustan. Oh, gelap dia atas. Ada peminat dia atas. Kan? 108. Maksud tu 101, 102, 103, 108. 108 tu Hindustan. Lepas tu dia kata apa? Macam ustaz-ustaz lah juga. Nah, dia kiah. Kenapa? Dia kiah tu. Macam ustaz-ustaz lah juga. Orang suruh ceramah dalam masjid, dalam surau. Bukan orang suruh ceramah politik. Oh, dia kiah kot tu. Ni nak kata apa ni? Nak kata apa? Hani tahak orang kampung. Dia tak kerti apa. Kita duk sebut kata benda-benda ni boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Tidak akan mengundang rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila turunnya kemurkaan Allah, tidak akan terkena kepada orang yang berbuat jahat saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Orang yang duk senyap tak kata apa tu pun, dia akan turut terkena. Bila turunnya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu agama mewajibkan amar ma'ruf dan mewajibkan nahi mungkar. Agama tak suruh kita amal makruh saja. Nahi mungkar tak ada. Tak, dia kena ada dua-dua. Amal makruh dan nahi. Nahi mungkar. Tuan-tuan. Kita duduk pening masalah kapal terbang hilang. Tak tahu pergi mana. Kan? Yang sangat pelik bagi kita di zaman yang penuh dengan kecanggihan ni tak boleh jumpa. Tuan-tuan boleh terima di akal. Di zaman yang serba canggih ni. Katanya Malaysia ni sedang ditelanjang bogel kan. 30 satelit duk ada atas kepala, termasuk satelit bubu. Termasuk satelit apa? Satelit bubu. Kebunyaan siapa tu? Ibrahim Zain. Oh, baru faham, lambat faham. Tua maklumlah kan. Makan madu banyak sikit. Kan? Allahu Rabbi, tuan-tuan. Berat. Lepas tu katanya kapal perang duk ada sekeliling Malaysia ni. Kan? Katanya, wallahualam, kita pun tak tahu. Benda ni spekulasi. Kan? Ha, kata sebut sana kata kapal terbang tu duduk ada dalam hutan di Sepang. Hutan sawit Sepang pun ada. Ada yang pergi teropong tu Teluk Intan. Ada tak? Kan? Ada yang kata duduk di Rusia, ada duduk sini. Wallah, mana boleh tak jumpa di zaman yang serba canggih ni. Tapi tak jumpa. Maka setiap kali manusia berdepan dengan kebuntuan, jawapannya ada pada Allah Ta'ala. Kan? Itu yang apa? Kapten apa tu yang dia bertemu ramah dalam TV tu? Ha. Kan? Yang kita perlu pada waktu ni adalah doa orang-orang salih. Tu yang kawan saya Ustaz Syarhan Humaizi bawa orang pergi baca Yasin dengan semayang hajat di KLIA. Polis mari ambil statement. Dah asalnya polis tak bagi buat semayang hajat dengan baca Yasin. Semayang hajat dengan baca Yasin tak boleh buat. Bomoh temberang boleh pula. Betul. Ni Malaysia menunjukkan kejahilan telah mula tersebar. Bila kejahilan tu dah mula tersebar, itulah tanda bahawa kiamat dah dekat sangat, tak berapa hari dah. Kan? Tersebarnya kejahilan, tersebarnya zina. Tu konsep tu. Nak buat pula ni bulan 4 ni. Nak buat pula. Sebab tu kalau dulu syaitan mencipta berhala untuk disembah oleh manusia, maka hari ini berhala tak ada. Yang ada duit. Duit sudah mengambil tempat berhala menjadi Tuhan di zaman ini. Sebab itu semua orang buat kerja kerana duit. Kita jadi semangat kerana duit. Kita jadi lemah semangat kerana duit. Kita termotivasi kerana duit. Kita hilang motivasi kerana duit. Menuntut ilmu kerana duit. Belajar kerana duit. Buat kerja agama kerana duit. Baru ni jumpa tu kan. Orang tuan punya kepada Ma'had Tahfiz Amal di Kedah tu.
apa nama Azhar apa, gitulah nama lebih kurang. Nama apa saya pun tak ingat, kalau ingat pun bukan dapat pahala apa. Dia duduk seronok berpoya-poya, sedangkan budak-budak tu disuruhnya duduk di R&R, stesen minyak semua, untuk jual barang dia dan juga kutip derma. Rupanya dia ambil duit tu untuk bersuka-suka berpoya-poya. Akhirnya Majlis Agama Islam Kedah ambil keputusan tutup 24 jam. Memang dah perhati lama dah, duit menjadi Tuhan. Hari ni mak ayah hantar anak dia pergi belajar. Kenapa? Untuk kenal Allah Ta'ala. Ha? Siapa senyap tak jawab? Pagi-pagi hantar anak pergi sekolah tu untuk kenal Allah Ta'ala kan, kerana duit? Sebab kalau anak tak belajar, nah, tak belajar, tak ikut sistem pendidikan yang ada pada hari ini, dia sebut apa, dia kata tidak apa, dia panggil apa tu? Ada istilah dia tu. Ha? Ha, maka anak ni tidak ada masa depan. Saya buka sekolah, saya tahu. Bila dia habis, anak dia tu pergi tempat lain, tak boleh nak hantar mengaji. Pilihan terakhir matilah. Mati madi. Tu. Mari ya. Jumpa kita. Bila kita asuh, nampak cerdik sikit, muka dah cerah sikit, hingus pun dah kering, gigi pun dah putih, dah smart apa semua, dah ada 10 juzuk, 15 juzuk. Nak buat keluarlah ustaz, nak hantar pergi sekolah sekian ni, biar dia dapat belajar akademik dengan ambil SPM pula. Kan? 2-3 hari lepas, saya hampir berbuat sesuatu di luar akhlak saya sebagai seorang ustaz ni kepada seorang waris pelajar. Kini ya. Kan? Masa nak hantar anak masuk belajar, merayu, bukan main lagi, macam nak cium lutut kita ni. Bila dia tengok anak tu ada masa depan sikit, ah, keluar. Kononnya nak ambil SPM, sebab kita tengok ustaz kalau zaman ni tak ada SPM, payah sikit lah. Kan? Tu cerita, dia cerita duit lah. Bila tengok anak tu, dulu ni masa dapat UPSR, tak ada masa depan, sibuk nak cari sekolah ke apa? Mari merayu gitu gini, kita pun terima. Berkat keikhlasan tok-tok guru budak ni jadi elok. Ramai budak-budak mati hak jenis gitu. Tapi mak bapak ni zaman sekarang, hantar anak pergi mengaji kerana duit semata-mata, bukan untuk kenal Allah Ta'ala. Mengaku lah, senang. Walaupun pakat tak kata apa, senyap masing-masing ni. Itulah. Bukan untuk kenal Allah. Sebab tu walaupun hantar anak pergi belajar akademik, agama anak tu tak dipedulikan. Tuan-tuan, ramai ni anak-anak muda kita yang menjadi mangsa ni, mangsa nafsu serakah syahwat mak ayah mereka. Kan? Tu yang Sayyidina Umar kata pada seorang ayah yang mari mengadu anak dia tumbuk dia tu. Kamu terlebih dahulu derhaka kepada anak kamu sebelum anak kamu derhaka kepada dia. Berapa ramai hari ni mak ayah yang kenalkan anak dia kepada Allah sebelum kenalkan kepada sekolah. Waktu hari ni ramai mak ayah tok lebay masjid, tok lebay surau, tapi anak macam setan. Anak pun hadir ke istimak 3 hari 3 malam. Kau buat Bukit Jalil. Ini musibah yang sedang menimpa umat. Puncanya kerana apa? Tidak memberi perhatian kepada agama. Masing-masing duk sibuk dengan dunia dan duk sibuk dengan duit. Tuan-tuan, kerana duk sibuk dengan dunia, lupa kepada agama. Akhirnya anak dari sudut dunia cerdik dan bijak, tapi agama miskin. Tak kenal Allah, tak kenal Rasul. Maka lahirlah zuriat keturunan generasi umat Islam yang semakin banyak semakin jauh daripada agama, semakin tidak kenal Allah Ta'ala. Ini yang jadi. Cuba bayang program tak ada promosi, 85,000 boleh datang. Kita ni bukan main promosi, tak kira lah. Dengan Facebooknya, dengan bannernya, dengan SMSnya, dengan pengumumannya, yang mari 300 orang. Kenapa? Ijabah, istijabah terhadap agama kurang. Kenapa? Ilmu kurang. Kenapa? Iman kurang. Ha, kan? Ini yang berlaku.
Sebab tu kalau banding kita dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman yang iman menguasai hati para sahabat, kita kalau tidak ikut jalan sahabat ni tak masuk syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Ha. Jangan duk rasa kata kita telah berjaya. Kejayaan kita tu nak ukur di mana? Nak ukur mana kejayaan kita? Ada tak kayu pengukur kejayaan kita tu? Kita berjaya kerana rumah kita besar, kereta kita 3-4 biji, ha? Duit dalam bank ada 300-400 ribu. Itukah cara nak ukur kejayaan kita? Sedangkan nasib kita di akhirat, sewaktu kita berjumpa Allah Ta'ala, kita belum tahu. Dan ni yang wajib kita risaukan. Sayyidina Imam Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala 30 tahun tidak pernah ketawa. 30 tahun tak pernah ketawa. Lalu anak-anak murid dia tanya, apa sebab yang menjadikan engkau wahai tuan guru kami tidak pernah lihat ketawa? Kata Sayyidina Imam Hassan al-Basri radhiyallahu an, kerana aku tidak tahu di akhirat nanti aku nak masuk syurga ataupun neraka. Selagi tak dapat jawapan, maka selama itu aku tak mampu ketawa, kerana terkenangkan akan nasib aku di akhirat nanti, syurga ataupun neraka. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tuan-tuan sekalian, waktu dia buka puasa dengan hidangan makanan yang mewah, dia menangis. Lalu orang tanya, sebab apa menangis wahai imam? Aku teringatkan Rasulullah dan para sahabat yang berbuka puasa ala kadar, segelas air sejuk dengan beberapa biji tamar, tapi ibadah mereka hebat. Sedangkan kita berbuka dengan penuh kemewahan, tapi ibadat kita sangat sedikit. Macam mana nak jumpa Nabi nanti, malu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal waktu dikejar oleh pemerintah Abbasiyah, kan? Kerana dia tetap tegas dengan akidah bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ketika dia dikejar oleh pemerintah Abbasiyah, dia lari bersembunyi di rumah anak murid dia. Cukup 3 malam, dia beritahu anak murid dia, pergi cari tempat persembunyian yang lain. Kerana tidak layak bagi kita untuk mengikut sunnah Rasul hanya di waktu senang, dan tidak mengikut sunnah Rasul di waktu payah. Kerana Rasul bersembunyi dalam Gua Thur selama 3 malam saja. Kita tak boleh lebih daripada itu. Allahu Akbar. Ini a'immatul huda, pemimpin-pemimpin kita yang membawa kita kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada ilmu mereka menyebabkan hati mereka dikuasai oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi bila tengok Mus'ab bin Umair, Nabi menangis. Nabi bila tengok Mus'ab bin Umair, Nabi menangis. Sayyidina Ali kata, kenapa menangis ya Rasulullah? Kerana Mus'ab pada waktu tu hanya pakai 2 helai pakaian di Madinah. Satu untuk tutup badan, satu untuk buat kain macam kain pelikat. Miskinnya. Kerana aku terkenangkan dia di Mekah dulu, pakaiannya paling mahal, wangiannya paling harum, dia yang paling punya banyak kawan, dan dia pemuda yang banyak duit. Tapi kamu tengok dia pada hari ini, bila dia mengikut aku, dia telah menjual kesemuanya untuk Allah dan Rasul. Kita nak cari jiwa-jiwa di zaman kita, ada lagi ke tuan-tuan? Nak bangun sembahyang subuh berjamaah pun tak boleh, apatah lagi nak jadi macam para sahabat yang hati mereka dikuasai oleh iman, walaupun mereka miskin harta. Para sahabat ni semua jenis lapar, semua jenis ikat batu di perut kerana kelaparan. Kita bawa batu lah perut, batu karang. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, ini keadaannya. Macam Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala, kan? Bila semua dah berhijrah mengikut Nabi ke Madinah, semua dah hijrah ikut Nabi ke Madinah, tinggal dia di Mekah. Kata dia, ra'aitu mali, aku melihat harta dan kekayaan, aku merasa tawar di dalam hati. Bila aku tengok duit aku tu, aku rasa tawar. Adakah orang tengok duit rasa tawar? Tuan-tuan tengok duit tuan-tuan banyak harta, kan? Rasa tak syok. Ada kurang gitu? Ha? Oh, tak ada.
Tapi Suhaib Ar-Rumi bila tengok duit, aku tengok kekayaan, aku tengok gudang, aku tengok duit, aku tengok harta, aku rasa tawar. Kerana aku telah terpisah dengan Rasulullah. Ni cerita di dunia, belum terpisah di akhirat. Aku terpisah dengan Rasulullah. Dia pun bersiap nak ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan, datang orang Mekah kata, kamu kalau nak ikut Muhammad boleh, tapi tinggal semua kekayaan kamu. Katanya Suhaib, akan kutinggalkan semua kekayaan yang tidak mendatangkan sebarang erti dan makna dalam hidup kalau tidak bersama Rasulullah. Maka dia pun pergi ke Madinah untuk bersama dengan Nabi, meninggalkan semua kekayaan dia di Mekah. Tuan-tuan nampak ni? Ni bukan cerita dongeng. Ni bukan filem yang dibuat skrip. Inilah generasi awal kita dulu yang Islam itu menjadi hebat kerana perjuangan mereka. Sebab tu bila Nabi menangis melihat Mus'ab, Nabi kata, kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha ahadukum fi hullah wa ghada ahadukum fi hullah. Bagaimana kamu kalau di waktu pagi kamu keluar dengan pakaian yang lain, balik di waktu petang dengan pakaian yang lain, kemewahan. Bagaimana kamu waktu dihidangkan satu hidangan makanan, habis kamu makan. Dihidang hidangan makanan yang lain, habis kamu makan, kemewahan. Wa tasturu buyutakum kama tustarul Ka'bah, dan kamu hiaskan rumah kamu seperti mana kamu hiaskan Ka'bah. Para sahabat kata, nukfil mu'nah, kami akan berhenti cari makan, kami akan fokus kepada ibadah dan jihad ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Kalla wallahi, tidak demi Allah. Pada waktu kamu sedang senang lenang dan bermewah-mewah itulah kamu akan meninggalkan ibadah dan jihad. Dalil dia bulan Ramadan, tunggu tengok. Berapa ramai yang tunggu sampai habis 20? 20 ya. Bukan 200. Orang dulu-dulu sembahyang tarawih, tuan-tuan sekalian, di Mekah. Kan? Sembahyang 4 rakaat turun tawaf 7 pusingan, naik pula sambung lagi 4 rakaat tawaf 7 pusingan. Akhirnya Imam Malik kata, nah, akhirnya kata apa ni, kata kata Imam Malik, kita di Madinah kita buat bawah 33. Kerana di Mekah 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Kita tak ada tawaf, kita buat 33. Kadang-kadang dibuat 40. Semayang terawih. Sayyidina Uthman jadi imam semayang terawih 1 rakaat 200 ayat. Hingga terpaksa diberhentikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Lantik untuk imam lain. Tapi dia tak marah Uthman. Kerana dia tahu Uthman ni jenis orang yang memang gila Quran. Faham gila Quran. Ni bukan jenis gila hak tak baik. Ni gila yang baik. Kan? Dia tak boleh pendek-pendek. Sayyidina Uthman kalau baca pendek, pengsan. Bikam begitulah. Kita pula kalau baca panjang, pengsan. Baca pendek, semangat. Kan? Semua duk berjuang nak buat 8 belaka. Sanggup mati demi mempertahankan 8 rakaat. Tuan-tuan, syoraklah waktu minum mana pun, tetap menang 8. Nak bagi tahu bahawa semakin merosotnya agama bila hampirnya kiamat. Tu. Tuan-tuan sekalian. Ibadah akan semakin berkurangan. Kejahilan akan tersebar. Arak akan diminum terang-terangan. Ha tu, hak konsep yang 3 hari 3 malam tu tak terang lagi. Tu tak kira hak yang hidang percuma. Kan? Orang buat maksiat hari ni orang tak terasa malu. Tuan-tuan sekalian. Suami tengok isteri tunjuk aurat dia kepada orang ramai. Kan? Tak rasa cemburu. Tenang. Bahkan berbangga. Isteri dia menunjukkan kecantikan di khalayak ramai. Dia bukan main bangga lagi. Ni suami akhir zaman. Dia tak tahu kata sehelai rambut isteri dia yang dilihat oleh perempuan yang bukan mahram, dia tu duduk dalam lubang neraka. Semua ni masalah kerana apa? Kerana dalam hati tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Penyelesaian dia, kita kena mantapkan ilmu untuk mengenal Allah taala. Tuan-tuan baca risalah Al-Misbahul Munir. Ada orang ajar sini, risalah Misbahul Munir, kitab paling asah lah dalam tauhid ni. Dia kata apa lagi tak tahu? Tidak sah agama orang yang tidak kenal Allah Ta'ala. Tidak sah agama orang yang mengenal, yang tidak mengenal Allah. Walau dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi kalau dia tidak mengenal Allah Ta'ala, tidak sah agamanya. Ha. Duit banyak, tak kenal Allah Ta'ala. Ya? Apa lagi? Pangkat tinggi,
tak kenal Allah Ta'ala. Rumah besar, tak kenal Allah Ta'ala. Raja, tak kenal Allah Ta'ala. Tak sah agama. Nak kenal Allah Ta'ala ni melalui berapa jalan? Takkan tak ada seorang boleh jawab? Mesti melalui dua jalan. Pertama, dengan mengenal akan sifat-sifat Allah. Ya Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan disebut oleh Nabi dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya 99 nama Allah Ta'ala tu. Satu. Yang kedua, mengenal Allah Ta'ala ni mesti mengenal akan hukum-hukum ketuhanan Allah Ta'ala. Nak kenal hukum-hukum ketuhanan Allah Ta'ala tu, kena mengaji. Di antara yang kena mengaji apa? Sifat 20. Baru bila kita kaya, kita tetap rasa miskin. Kerana hakikat yang kaya yang sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Kita ni kaya dengan sebab apa? Dengan sebab Allah Ta'ala tu kaya, bukan dengan sebab. Kita kaya sebab apa? Sebab kita tokeh travel. Macam Datuk Zainal. Orang pergi umrah haji banyak dengan kita. Contohnya. Saya kaya sebab apa? Kerana saya penceramah 1 jam 1,000. Contoh dia. Malam ni pun kena 1,000 ni. Jangan kurang pada tu. Contoh. Kaya. Kan? Sadiq Segaraga. Kaya. Pasal dia ada apa? Dia ada harta di Afghanistan, Pakistan, Turkistan, Turkmenistan. Lah kali Tanjung Rambutan pun dia ada. Dia punya harta dia. Nampak tak? Dia tu kaya sebab apa? Sebab dia GM Petronas. Dia punya gaji RM65,000 sebulan. Dia punya gaji RM425,000 sebulan. Sebab dia CEO syarikat air Selangor. Maksudnya 10 bulan berapa juta? 4 juta. Setahun berapa? Ada sebab. Allah Ta'ala ni kaya bukan sebab Allah Ta'ala pandai menjaga. Oh, patut Allah Ta'ala kaya. Dia pandai menjaga. Bukan gitu, bodoh. Lambat sikit malam ni lah. Akhir dah mau sebut. Kan? Sebab tu tak akan sah agama melainkan mesti kenal Allah Ta'ala. Kalau tak tahu hukum hakam ketuhanan, nak kenal Allah Ta'ala macam mana? Sebab tu sah agama dah tak kenal Allah. Tak sah Islam ni kalau tak kenal Allah Ta'ala. Jadi jangan berasa hebatlah. Tok-tok guru mari mengajar tauhid, akidah kita wajib pergi mengaji. Sampai kita kenal Allah Ta'ala, baru sah agama kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Dapat menambahkan iman, menguatkan Islam. Dan yang paling penting, apa yang kita belajar ni menjadi benteng kepada diri kita. Dan kita minta kepada Allah untuk selamatkan kita dan semua zuriat keturunan kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan agama, merosakkan Islam dan merosakkan iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hanya sekadar itulah yang saya nak sampaikan pada malam ni. Nah, pertama saya nak ucap terima kasih. Bulan bila dah ada rombongan muslimat 1 biji bas mai tumpang di Surau At-Taqwa ni. Pakat balik cerita orang sini layan baik, punya baiklah layan. Kan? Makan, tempat duduk dan sebagainya. Dia ucap terima kasih. Terima kasih Don Keladi. Lain kali akan main lagi, InsyaAllah. Dan jangan kurang layanan daripada layanan yang pertama. Yang kedua mesti lebih lagi, berlipat kali ganda. Nah? Terima kasih kerana layan orang kampung kita. Terima kasih banyak. Pada jemaah Surau At-Taqwa ni lah. Kalau tak layan pun tak apa sebenarnya. Dapat-dapat tidur pun Alhamdulillah dah. Tapi layan dengan makan apa semua lagi, Alhamdulillah. Jadi bila-bila masa lapang, mailah buat kunjungan balas ke Perlis. Saya akan membalas layanan tu dengan lebih dahsyat lagi. InsyaAllah. Kalau umur panjang, sihat tubuh badan, InsyaAllah. Ni bulan 3 ni, hujung bulan, kita ada daurah Sahih Bukhari seminggu. Mula 24 hari bulan 24 sampai 30. Kita akan daurahkan sebuah kitab 294 hadis daripada Sahih Imam Al-Bukhari, iaitu Mukhtasar Imam Ibn Abi Jamrah. Kita ada beberapa program istimewa sempena dengan daurah, antaranya ceramah perdana Datuk Tuan Ibrahim pada 26 hari bulan 3, dan juga majlis penutupan dan penangguhan daurah pada 30 hari bulan siang tu. Kita akan potong lembu.
Tuan-tuan nak rasa gulai kawah perlis, dijemput datang. Bagi tahu awal, kita akan siapkan penginapan. Jangan sekali-kali cari penginapan sendiri. Saya akan murka dengan semurka-murkanya. Nah? Ha, bagi tahu kita, insya-Allah kita akan siapkan penginapan dan pada malamnya akan disempurnakan majlis oleh yang berbahagia Datuk Dr. Harundin. Pada 30 hari bulan malam, hari Ahad malam tu. Siang majlis penangguhan kita buat kenduri kesyukuran. Kenduri kesyukuran macam-macam. Pertama kerana hujan turun. Nah? Ha, minggu lepas hujan turun, sehari semalam turun. Rasa sejuk sikit perlis tu. Kalau tidak panas, ya Allah, macam-macam. Tuan-tuan sekalian, nah? Hmm. Jadi hujung bulan ni, tu program hujung bulan. Jadi saya ucap terima kasih. Dah jemput dah datang dalam program daurah ni bagi yang berkelapangan, kan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang ada masa, jemput datang. Jemput datang, kita mengaji. Jadual dia mula pukul 9 pagi sampai pukul 12. Berhenti rehat 3:30, sambung balik sampai asar. Lepas asar ada rauhah, kitab tasawuf, ada busulukil murid bagi al-imam al-haddad. Sampai jam 5:30, 5:45, pukul 6 makan malam. Pukul 12 tengah hari tadi makan tengah hari, lupa cerita. Nanti tak semangat pula nak pergi, kan? Marah apa pula tu? Kemudian malam maghrib sampai pukul 10 malam. Setiap hari sampai kalau boleh kita nak selesaikan 294 hadis Nabi ini. Mukhtasar Imam Ibn Jamrah ni tuan-tuan, dia adalah kitab yang dikarang oleh seorang imam yang bernama Imam Ibn Abi Jamrah. Tuan-tuan, di Shah Alam ni kitab Hikam terkenal, kan? Hikam Ibn Atta'illah As-Sakandari. Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari duduk di Iskandariah. Rasulullah datang dalam mimpi dia, Rasulullah suruh dia pergi belajar dengan Imam Ibn Abi Jamrah. Dia pun pindah dari Iskandariah, mari Kahirah. Berkhidmat jadi murid kepada Imam Ibn Abi Jamrah. Kata Nabi, pergilah kamu belajar kepada anakku Ibn Abi Jamrah yang dianya alimul masyriqi wal maghrib. Alim timur dan barat. Di zaman tu masa dia hidup. Dan sewaktu dia mengarang kitab Mukhtasar Bukhari ini dan juga mengarang syarahnya Bahjatun Nufus. Sepanjang duk tulis tu sampai selesai syarah Bahjatun Nufus tu, 77 kali bermimpi bertemu Rasulullah. Dan setiap satu mimpi tu dia tulis kitab asing pula, khas cerita pasal kisah setiap satu mimpi tu. Antaranya waktu dia mensyarahkan hadithul ifki, cerita tentang Aisyah, Sayyidatuna Aisyah di fitnah. Sampailah dia berhenti menulis, tak tahu nak tulis apa dah, tapi berasa macam belum lengkap syarah tu. Maka dia pun tertidur. Dalam mimpi datang Rasulullah dengan Aisyah, Sayyidatuna Aisyah. Nabi kata, tengok yang kamu tulis tadi mana? Dia pun hulurkan kertas yang dia tulis syarah hadis berkenaan dengan hadithul ifk Sayyidatuna Aisyah di fitnah oleh Abdullah bin Ubay. Kan? Nabi ambil kertas tu, Nabi tunjuk pada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah, tengok ni. Apa yang dia tulis? Kamu puas hati? Aisyah pun tengok semua. Radina, kami redha ya Rasulullah. Dia pun terjaga. Mimpi jumpa Nabi ni mimpi yang benar. Bukan mimpi dongeng. Mimpi hak lain kot ya. Dalam mimpi tu mimpi menikah seorang lagi. Jangan mengharap. Belum tu lagi. Elok nak pegang kad nikah ya. Isteri je. Bang, subuh. Bangun-bangun. Sikit lagi. Kan. macam isteri kita mimpi senyum dengan gelak lah. Kita tinggal duduk gelak senyum. Gelak senyum. Dia mesti mimpi sedang beli gelang mah. Kan? Hari tu lebih kurang. Itu tak terpakai. Tapi mimpi jumpa Rasulullah, mimpi yang benar. Itu yang kita akan daurahkan di Matin. Bagi semangat sikit lah. Aku ada orang sini nak pergi, kan? Mula 24 sampai 30. InsyaAllah. Yang nak datang bagi tahu awal-awal lah. Kita nak siapkan apa yang patut. Kalau mari terjah macam tu, macam puak-puak surah rahmah ya. Seksi 8 ni dia pergi terjah gitu aja. Apa boleh tetap habak? Kita pun terkejut. Tak ada nak buat apa. Dia kena habak. Itu mari rumah orang. Baru kita dan siap makan apa semua. Ni dia pipi tak tahu duk ada dalam masjid dah. Dia mungkin nak pergi tengok Ustaz Isyani buat masjid sungguh ke makan duit sekolah. Gitulah kamu. Gitulah kamu ikut. Tapi dah lah depa semua ni jenis baik-baik semua. Kan? Tapi nak pergi kena bagi tahu. Baru ni ada agak seorang orang Syahalat, orang Sumajaya pergi, tak bagi tahu agak. Tak boleh, kena bagi tahu. Wajib bagi tahu. Baru kita sempat nak siap apa-apa yang patut. Ni tak seronok lah kan. Tuan-tuan mari jauh-jauh, tak ada nak buat apa kita pun. Tengoklah sembelih gajah ke sembelih apa kan. Nak jamu. Bagi sedap sikit. Kan? Sekolah itulah tuan-tuan dan puan-puan.
pada malam ni, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min 'ibadikas salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.